Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada adik semua dan pastinya adik bersama dengan Abang Azrul dalam rancangan Candawara Bahasa. Inilah dia peserta untuk minggu ini. Tapi seperti biasa, abang nak panggil kawan karib abang terlebih dahulu. Tak lain tak bukan, inilah dia, Pandir Bahasa. Hai Abang Azrul. Maaf, kuning dia baju. Meriah tak? Meriah. Tapi lebih meriah lagi kalau Pandir Bahasa boleh berikan sedikit informasi apa yang menariknya untuk minggu ini. Boleh, tak ada masalah. Minggu ini, Pandir Bahasa nak menerangkan tentang kata ejaan. Alah, senang je. Senang kan? Senang kan? Contoh. Contohnya pakaian, gembira dan penuh. Ini negara mana? Kenapa Abang Azrul? Pakaian. Pakaian. Macam mana nak eja pakaian? P-A-K-A-I-Y-E-N. Betul ke? Adakah eja macam tu? Salah ke? Tadi apa? Gembira? Gumbira. G-U-M-B-I-R-A. Tak apa. Terima kasih ya, Pandai Bahasa. Beginilah kerja Pandai Bahasa. Bahasa kita akan rosak binasa kalau ada ramai lagi yang berperangai seperti Pandir Bahasa. Jadi perlu diingat ya adik-adik semua, berhati-hati dengan penyataan Pandir Bahasa ni. Sebab banyak yang salah daripada betul. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan penyataannya. Jadi mantapkan bahasa Melayu kita. Jadilah orang yang suka bahasa. Baiklah, tak nak layan Pandir Bahasa, sampai kita nak layan tetamu kita ataupun peserta kita untuk minggu ini. Di sebelah kanan abang berbaju biru, ini adalah kumpulan Inovatif. Panjangnya nafas dia. Inovatif. Dan lawan mereka untuk minggu ini adalah kumpulan Kreatif. Pendek nafas dia. Tapi tak apa, itu semangat yang mereka ada. Jadi adik-adik semua, peserta-peserta yang berada di sini pada minggu ini, kita akan ke segmen yang pertama. Apa yang perlu adik buat terlebih dahulu adalah kembali ke tempat yang telah pun disediakan untuk setiap peserta. Dipersilakan ambil tempat. Apa yang perlu peserta-peserta buat untuk segmen yang pertama ini adalah untuk melihat paparan video yang telah pun disediakan. Kemudian peserta semua perlu mencari kesalahan ejaan. Kemudian tuliskan ejaan yang betul ataupun jawapan yang betul. Jadi kita akan beri peluang kepada adik-adik kita ataupun peserta kita selama 1 minit untuk memberikan jawapan yang betul. Pandai Bahasa, adakah anda telah bersedia? Dah bersedia dah. Dengar betul-betul, fahamkan soalan. Jom kita tengok paparan video. Seawal pagi, saya singgah bersarapan di sebuah warung. Menu yang ditulis ialah nasi lemak, mi goreng, lontong dan bihun goreng. Manakala minuman yang dijual pula ialah air kopi dan air teh. Saya pergi ke sinki untuk membasuh tangan. Di tepi sinki ada tertera arahan basuh tangan sebelum makan. Selepas menikmati makanan, saya pergi ke tandas. Dan papan tandanya tertulis tandas lelaki. Sebelum pulang ke rumah, saya singgah di sebuah pasar basah. Penjual sayur meletakkan nama dan tanda harga pada sayur yang dijualnya. Antara nama sayur yang tertera pada kad ialah sayur kobis, lobak, sewi, tomato dan kacang panjang. Kira-kira pukul 11:30 pagi, perut saya mula meragam. Saya bergegas ke pusat perubatan yang tertera papan tanda, Klinik Harun. Ketika menunggu giliran untuk berjumpa doktor, saya melihat satu kenyataan yang bertulis, "Sila ambil ubat di kaunter."
begitulah ceritanya. Oh, pening juga kalau Abang Azrul dengar perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang digunakan dalam cerita tu tadi. Oh, betul tu. Ha, tetapi yang pastinya peserta kita pasti tahu kata ejaan mana yang salah dan mana yang betul. Ada 9 kesemuanya kata ejaan yang salah. Jadi para peserta perlu mencari kata ejaan yang salah, kemudian tulis kembali kata ejaan yang betul. Faham? Jadi kalau telah bersedia, jom kita mulakan segmen kita yang pertama. 1 minit diberikan bermula dari sekarang. Susah juga kan? Kadang-kadang sebutan tu macam betul. Contohnya. Contohnya. Selsema. Selsema macam betul. Ah, ha, tapi ha, bila kita eja salah. Oh, salah. Ah, ha, sepatutnya S-E-L-E-S-A-M-A. Salah. Selsema. Selsema. Oh. Ha, selalu kita eja S-E-L-S-E-M-A. Ya, selsema. Ah, itulah kena jaga betul-betul kan? Betul, betul. Kata ejaan dan sebutan tu kadang-kadang bunyi sama ejaan dia lain. Jadi adik-adik kita, ini dia peserta kita, 9 kata ejaan yang salah terdapat di dalam pernyataan tersebut. Jadi baca betul-betul, faham betul-betul, tulis kembali kata ejaan yang betul. 1 minit diberikan, cepat adik-adik semua. Tapi Abang Azrul, tadi Pandi ada bagi contoh gumbira, salah juga ke tu? Gumbira itu tahun 50-an. Oh. Ha, sekarang ni gembira. Oh. Ha, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nampaknya peserta kita tersenyum sipu, tersenyum kambing. Adakah jawapan mereka betul ataupun salah? Jom kita bersama dengan kumpulan yang pertama, di mana kita akan melihat adakah 9 kata ejaan yang salah dan kemudian mereka berikan jawapan yang betul. Adakah mereka dapat kesemuanya ataupun sebahagian sahaja. Jadi kita bersama dengan kumpulan Inovatif. Jadi sekarang ni kita nak kumpulan Inovatif membacakan apakah kata ejaan yang salah yang mereka temui dalam pernyataan yang dibacakan oleh pandai bahasa tadi. Silakan. 1 nasi lemuk. 2 basuh. 3 klinik Harun. 4 ubek. Oh. Yang tu je? 4. Jadilah. Yang lain semua betul? Tak pasti. 4 sahaja jawapan yang diberikan. Betul ataupun salah, kita akan beritahu sebentar saja lagi. Terima kasih kepada kumpulan Inovatif. Dan sekarang kita bersama dengan kumpulan Kreatif. Silakan. Adakah mereka kreatif? Macam banyak aja bang. Tak apa. Kita semak terlebih dahulu kata ejaan yang salah dalam pernyataan yang dibacakan oleh pandir bahasa. Silakan. Nombor 1, nasi lemak. Nombor 2, mi goreng. Nombor 3, singki. Nombor 4, basuh. Itu saja. 4 juga. Jadi kita nak tahu selepas ini, adakah kumpulan Kreatif ataupun kumpulan Inovatif yang mengumpul markah tertinggi untuk segmen yang pertama. Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan Abah Azrul dan juga pandai bahasa setiap peserta yang lain dalam Candawara Bahasa. Dan sekarang Abang Azrul akan mengumumkan markah yang dikumpul oleh kedua-dua pasukan. Betul. Untuk segmen yang pertama. Yeah. Inovatif berjaya memberikan 4 jawapan. Wow, banyak tu. Yang betulnya, betulnya kata ejaan yang mereka jumpai di dalam pernyataan itu. Betul 4. Lega rasanya. Manakala kumpulan Kreatif memberikan jawapan kepada kita 4. Kata ejaan yang salah. Tetapi yang betulnya cuma 3 sahaja. Yang lagi satu yang mereka berikan, singki, merupakan kata ejaan yang betul. Jadi mungkin mereka agak keliru di situ. Dan di sini Abang Azrul nak berikan kata ejaan yang salah di dalam pernyataan yang dibacakan oleh pandir bahasa tadi. Antaranya, kita baca kesemualah ya, dari 9 semuanya. Nasi lemuk sebenarnya nasi lemak.
Mi goreng, mi goreng, ejaan mi itu bukannya M-E-E tetapi M-I. Basuh, basuh, B-A-S-U-H. Makan, ditulis di sini, maka, salah. Tandas leleki. Sebenarnya tandas lelaki. Kemudian nama sayur, sayur kobis. Salah, sebenarnya sayur kubis. K-U-B-I-S. Sawi. Sebenarnya sawi. S-A-W-I. Kemudian papan tanda klinik Harun pun salah. Sebenarnya ejaannya adalah klinik Harun. K-L-I-N-I-K. Dan akhir sekali ubat. Ubat? Ejaan yang betulnya adalah ubat. U-B-A-T. Lagu pandai faham. Tapi sememangnya kata ejaan ini kadang-kadang mengelirukan kita juga. Sebab kesalahan kata ejaan bukan perkara yang asing bagi kita semua. Kesalahan kata ejaan selalu dilakukan oleh seseorang yang kurang arif tentang ejaan sesuatu perkataan. Jadi kalau tak tahu, bertanya terlebih dahulu pada guru-guru di kelas. Jadi kita akan masuk ke segmen yang kedua. Jadi kalau nak tahu adakah kumpulan kreatif dapat mengatasi kumpulan inovatif untuk segmen yang kedua, jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan Abang Azrul dan Pandai Bahasa dalam Candawara Bahasa. Kembali bersama dengan Abang Azrul dan juga Pandai Bahasa dalam Candawara Bahasa. Kita dah masuk ke segmen kita yang kedua. Kalau segmen yang pertama tadi, pasti kita mencari kata ejaan yang salah pada pernyataan yang dibaca oleh Pandai Bahasa. Kali ini untuk segmen kita yang kedua, peserta perlu mencari kata ejaan yang betul pada kotak-kotak yang telah pun kita sediakan. Jadi di kotak tersebut cuma ada satu perkataan ataupun satu ayat yang betul. Yang lain semua salah. Mereka kena cari dengan daripada segi ejaan ataupun susun katanya yang betul. Jadi ini amat-amat mencabar peserta kita. Seperti biasa, Pandai Bahasa kena masuk ataupun membawa salah satu peserta kita, salah satu kumpulan masuk ke dalam untuk mereka berehat. Baik. Mereka tak boleh tengok. Baik, tengok. Dan tinggal satu peserta je untuk memulakan segmen ini. Jadi rasanya kan, Pandai Bahasa nak pilih yang mana? Pandai Bahasa nak pilih yang pasukan biru tu. Pasukan biru. Jadi pasukan inovatif boleh ikut Pandai Bahasa masuk ke dalam, dikarantinkan sebelum kita mulakan segmen kita yang kedua. Jom! Jadi peserta kita dah bersedia. Pasukan kreatif, dua-dua boleh datang ke kotak ataupun turun ke kotak dan mencari kata ejaan yang betul, ya. Jadi 2 minit bermula dari sekarang. Baca betul-betul. Sebab di setiap kotak itu ada 5 ayat ataupun perkataan yang disediakan. Ada yang salah huruf, ada yang salah ayat. Jadi kena tengok betul-betul yang mana satu betul, yang mana satu salah. Perkataan yang di hadapan merupakan perkataan yang dipilih, ya. Bukannya di atas dia, ya. Itu betul, ya, dipilih. Di depan, ya, susun. Cuba Pandai Bahasa. Pandai Bahasa ambil kotak tu letak kat tengah ni sikit. Kan senang nak baca. Sini, 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 sini. Cepat, masa berjalan. Ada masa lagi, boleh semak. Boleh betulkan mana yang salah ataupun mungkin adik tidak pasti dengan ejaan, kata ejaannya. Kadang-kadang contohnya kan, sekolah. Kadang-kadang kita baca sepintas lalu, sekolah. Salah tu. Jadi cuba prinsip betul. Pandai Bahasa tolonglah peserta kita. Cuba kita tengok. Cepat, masa ada lagi. Masa ada banyak lagi ni. Masa ada banyak lagi. Perkataan yang betul ataupun kata ejaan yang betul di hadapan ni, adik, eh? Di hadapan. Adik. Perkataan yang betul di hadapan, ya. Bukan atas ni tau, di hadapan. Periksa, periksa dulu. Semak dulu, semak dulu. Kita bagi masa lagi. Ada masa lagi, cepat. Semak dulu, semak dulu. Kita ada masa lagi, ada masa lagi. Cepat, Pandai Bahasa tolonglah adik-adik kita ni. Kebersihan sungai kita yang tak betul ke? Abang Pandai rasa yang ni yang betul. Cepat. Cepat. Masa tinggal beberapa saat saja lagi. Betul je ni. Awas lantai besar. Betul ke? Betul lah tu. 10. 9.
8, 7, 6. Ada masa lagi? Boleh periksa? 5, 4, 3, 2, 1. Sini, 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 sini. Itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata ejaan dan juga ayat yang dirasakan kumpulan inovatif ataupun kumpulan kreatif. Betul. Tapi jawapannya sekejap je lagi. Sebab kita akan bersama dengan peserta kita yang berikutnya, iaitu kumpulan inovatif. Sebelum kita mengumumkan untuk segmen kedua ni, siapa yang betul, siapa yang salah. Sekarang kita bersama dengan kumpulan yang berikutnya, iaitu kumpulan inovatif. Kalau tadi kita bersama dengan kumpulan kreatif, markah yang mereka kumpul, tak ada bagi tahu. Nanti kita akan bagi tahu. Jadi sekarang kita bersama dengan kumpulan inovatif dan seperti biasa dan juga sama seperti kumpulan kreatif tadi, mereka perlu mencari kata ejaan yang betul dan ayat yang betul dan susunkan di hadapan ini untuk kita tengok sama ada betul ataupun salah. Inovatif telah bersedia? Dua minit bermula dari sekarang. Baca betul-betul. Baca betul-betul. Cari jawapan yang betul. Cari jawapan yang betul. Baca betul-betul. Baca betul-betul. Jawapan yang betul di hadapan. Ya? Kat sini yang betul. Mungkin seorang boleh semak, seorang boleh periksa, seorang boleh susun. Untuk menjimatkan masa. Kena ejaan yang betul. Pandai bahasa, susunlah kotak ni. Betul, betul, betul. Saya tolong. Tak tolong langsung tau. Kesian kat adik-adik kita. Betul, maaf. Tengok kata ejaan diorang betul ke tak? Cuba awak cek kata ejaan mereka betul ke salah. Ada masa lagi ni. Tengok, pandai bahasa kata salah ni. Cepat-cepat baca betul-betul. Ejaan. Kadang-kadang kita tak perasan ejaan sungai contohnya. Ada yang eja S-U-N-G-E-I. Salah ke betul tu? Kena cek betul-betul ataupun kena periksa betul-betul. Cepat, masa berjalan. Masa berjalan, 2 minit sahaja. Cuba periksa, semak betul-betul. Jangan gelabah. Tak tahu. Tengok ejaannya betul ataupun salah. Masa berjalan. Ada lagi. Boleh periksa, boleh semak. Kadang-kadang tengok pada segi ejaannya. Kata ejaannya kadang-kadang salah. Kadang-kadang ayatnya betul. Kena betul-betul semak. Ada masa lagi ni? Boleh periksa, boleh semak. Ni betul ke? Puhati, puhati ke? Betul tak betul? Salah. Pandai. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kedua-dua kumpulan telah pun berada bersama dengan saya dan sekarang ini saya akan mengumumkan jumlah keseluruhan markah yang diperolehi oleh kumpulan kreatif dan juga inovatif. Untuk pusingan yang pertama, kumpulan inovatif mengumpul sebanyak 4 markah ataupun kata ejaan yang betul. Untuk segmen yang kedua, mengumpul juga 4 kata ejaan ataupun ayat yang betul. Jadi jumlah keseluruhannya 8. Banyak. Manakala kumpulan kreatif, segmen yang pertama cuma 3 kata ejaan yang betul. Manakala untuk segmen yang kedua, mendapat 5 ayat yang betul ataupun kata ejaan yang betul. Jadi jumlahnya 8. 8. Seri tu bang. Macam mana ni? Macam mana nak bagi hadiah ni? Kalau seri, kita nak tentukan siapakah juara untuk episod ataupun minggu ini. Betul. Jadi kita kena ada satu soalan bonus. Soalan tambahan yang akan kita berikan. Baiklah. Setiap kumpulan perlu mengeja
ataupun memberikan kata ejaan yang betul selepas Abang Azrul memberitahu ataupun memberikan kata ejaan yang diperlukan. Siapa cepat dan betul akan dikira sebagai pemenang. Kalau dah eja, dah rasa betul, angkat tangan. Jadi kita akan tengok jawapannya betul ataupun salah. Faham? Faham. Perkataan ataupun kata ejaan yang perlu dieja oleh mereka adalah... Jeng-jeng-jeng. Dengar betul-betul. Restoran. Bermula dari sekarang. Restoran. Cepat-cepat. Siapa cepat dia menang. Yang penting kena betul. Ya. Kumpulan kreatif. Kreatif. Macam mana ejaannya? R-E-S-T-O-R-A-N. R-E-S-T-O-R-A-N. Bunyinya? Restoran. Restoran. Ataupun restoran. Jadi, nampaknya kumpulan kreatif yang terlebih dahulu menjawab. Dan jawapannya? Jeng-jeng. Rasa-rasa betul tak? Betul. Betul? Yakin? Yakin. Yakin? Betul! Dari kumpulan kreatif berjaya menjadi Johan untuk minggu ini. Kenapa inovatif? Lambat. Fikir apa nak eja. Tak apa, tahniah diucapkan juga kepada kumpulan inovatif kerana berjaya sampai ke peringkat ini. Dan semestinya apa yang adik-adik belajar pada hari ini merupakan ilmu yang adik-adik dapat daripada Candrawara Bahasa. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita ataupun rancangan kita untuk minggu ini, Pandai Bahasa lupalah tu. Oh, hadiahnya. Juara untuk minggu ini adalah kumpulan kreatif. Tepukkan. Itu dia. Dan pemenang di tempat yang kedua semestinya kumpulan inovatif. Itu dia. Terima kasih Pandai Bahasa. Sama-sama. Jadi adik-adik semua kena ingat ya, menerusi skop kata ejaan kali ini, kita pasti sedar bahawa kesalahan ejaan bagi sesuatu perkataan sering berlaku di sekeliling kita. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Contohnya yang macam tadi ya, restoran. Kadang-kadang ada orang eja restoran. Ada yang eja rasturan. Kan, jadi macam-macam lagi. Contohnya macam bilik sembahyang. Maksudnya bilik sembahyang. Jadi itu yang kita dapat belajar untuk kali ini dalam Candrawara Bahasa. Jadi kesalahan kata ejaan ni memang selalu berlaku, terutama bagi kawasan ataupun setengah bangunan ataupun papan tanda yang berlaku vandalisme. Dia orang padam satu huruf pun dah jadi perkataan lain. Betul, kan? Betul, jadi betul. Jangan lakukan sebegitu rupa. Baiklah, jadi kepada adik-adik semua, jangan lupa terus bersama dengan Abang Azrul dan juga Pandir Bahasa untuk minggu yang seterusnya. Kalau nak tahu siapa peserta kita, kenalah selalu menonton rancangan Candrawara Bahasa. Jumpa lagi. Bye.